ditembak sama rada satu. Harapan saya shooting ke-12 lancar. Izin lokasi cukup. Gimana ya, panjang prosesnya, jangan sampai utang. Masih di rumah sakit. Melanjutkan sisa-sisa sing yang kemarin, karena kita masih ada beberapa sedikit yang belum kita ambil di Kegaro. Ya nasteko. Nah, saatnya menikmat bioskop gerapan anak negeri menyaksikan Kartolo numpang terang bulan. Staf dari Kementerian Kelautan sudah bersyukur. Hari ini sebetulnya cuma di rumah. Jadi muda lagi karena saya punya ego yang bisa memudahkan mencari utang. Karena di mana para lelaki akan dimanjakan oleh seseorang. Walaupun sakit-sakit lagi, tetap syuting terus. Sekarang baru selesai mandi, digoceng sama anak-anak yang kita bertemu. Bulan ini lagi di lokasi Pasar Pucang. Shopping di pasar selesai, kita move ke arah taman. Terakhir di Jalan Kertajaya. Ceritanya dapat orderan martabak. Martabak apa? Tunggu jawabannya nanti. Ceritanya kita Cak Mat lagi pulang kampung ke Tulungagung. Lagi di Bali. Ojo Sari. Karo Cak Mat mulai kampung neng Tulungagung. Kita mau menuju ke arah kuburan. Action. Hari ini penuh rindu.
jadi adegannya turun dari angkutan lalu naik ojek. Semoga hari ini lancar. Selamat pagi guys, ayo ikut saya ke hari ke-6 dan syuting film Apollo 4 Transparan. Hari ini aku bersihin terminal. Hari ini masih semangat dong. Sedang ambil set di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita MNF Pemuda N Nasional I Indonesia. Terusan kedatangan murid kelas 1 Smekdor untuk lihat-lihat proses produksi sebuah film. Berjalan lancar, alhamdulillah. Kita mau ke Universitas 45. Halo guys, kita sedang hari ke-19. Kita sekarang bersetting di sebuah perairan luas di Samudra Hindia. Mau kenalan sama Sari, Sari baru datang. Yo, kalau kita mah lanjut, hujannya tuh di luar, basahnya di pipi. Ya nggak apa-apa, demi film Kartoko official. Ternyata pawang hujan kita bawa ke sini langsung. Mana dia orangnya? Eh, sudah 1301 take 3. Mas. Sekarang di 20 kita lagi syuting di teras rumahnya Cak Kartolo. Dan di dalam tas ini kita Mas Ahmad membawa jam pelet untuk Sari. Halo guys, karena malam ini cerah, so marki shoot. Mari kita shooting. Saya barusan nyampe, habis jemput Abah Kartolo sama Umi. Dikasihkan dimana Kak Kartolo sedang sakit dan harus buat dengan ambulans.
ini kita suntik salah satu scene terpenting di dalam film. Sekarang ngambil sin telur lemak. Lokasinya tetap kita di rumah yang rumahnya akan menjadi kenangan buat kita semua yang ada di sini. Semoga hari ini lancar, tidak ada problem sama sekali dan tidak hutang sini. Untuk setting kamar Simon, konsepnya Papua. Semua bakal fokus di satu tempat, yaitu dapur. Target kita ada sekitar 14 scene yang paling nanti di kamar Simon. Aku harap bersamamu. Kita akan ambil scene traveling di bulan. Ini guys, tidak terasa hari yang terakhir ya. Satu bulan ini kita menjalani proses syuting film. Sekarang kita mau traveling, anak-anak nyusul Sari ke terminal Bungo Rasi. Ini bisa diselesaikan dengan sebagus-bagusnya. Yang kedua ya, jelas semoga animo masyarakat responnya positif terhadap film ini. Ya, alhamdulillah akhirnya seluruh proses syuting film Kartolo Numpak Terang Bulan selesai. Semua sudah berproses bersama dari tim lighting, tim audio, tim penyutradara, anak-anak magang, semuanya keren. Saya Hormat Prasetyo. Saya Yusuf Badawari. Saya Agun. Saya Andrea Bocelli. Simon Salosa. Jangan lupa tonton film Kartolo Numpak Terang Bulan. Tonton jenengku David Beckham. Ini juga perasaan. Mosok David Beckham koyok karangan.